Halo guys, sekarang kita mau ke Tabe Hurai. Mau ikutan ah? Hujan guys. Iya, gue juga bawa loh. Wih, kita ke lab. Ada yang pakai masker ini? Ada, saya punya masker nih, sambil jualan masker di tas. Kita lupa yang dibawa. Halo, kita lagi nunggu bus mau ke Omelet Cimang. Mana? Coba ya. Ada teman kita yang ketinggalan lagi di belakang. Ini guys, hujan guys. Tuh, sekarang kita udah nyampe di stasiun Omi Hatsumang. Kita mau naik itu mau naik pesawat. Itu standar kereta. Kita mau naik kereta guys. Hujannya makin deras. Untung masih hujan air, bukan hujan lebat. Iya. Tuh guys, ada cewek cantik guys. Mana guys? Tutup lagi coy. Tapi udahnya sudah sampai. Oke, lampunya hidup berarti buka guys. Soalnya ya, sebelumnya kita pernah kesini juga tutup. Oke bro, sekarang kita udah ada di Tabe Hurai-nya. Nah, sekarang kita udah ada di dalam. Dan sekarang saatnya aku mau ngambil beberapa makanan yang akan aku review. So, let's do it. Tuh, teman-teman udah pada ngantri guys. Lagi ngapa itu? Lagi samping. Bagus. And your heart makes no sound. I'll find validity. Oke guys, sekarang kita udah ada di meja bundar. Meja kotak sih, tapi tengahnya ada bundar. Ini ada apinya tuh. Di depan ada Dika, Kolik, Teguh, dan juga Ali. Dan di sebelah sana juga ada 4 orang. Jadi
Jadi totalnya 9 orang, kita mulai start dari jam 4.30 dan kita di sini bebas mau makan sepuasnya, mau makan apa aja. Yang penting gua sampai lemas. Keluar apa? Yang penting enggak gosong. Yang penting enggak gosong, guys. Jangan lupa di sini. Ini capek balik-balik daripada kita makan. Betul. Banyak gudang ini. Mantap guys, kita bisa makan sepuasnya guys. Ada karage guys, coba ini. Ini kecapnya enak nih. Kita akan saus ini. Terbaik. Sekarang aku mau ngambil minum dulu deh, daripada di belum sampai rumah. Pokoknya mantap banget guys. Di sini tuh ya ada es krim, ada kue, terus ada bakso, ada aku, ada apa nih? Kamu. Ada jagung, vegetarian. Yang suka makan vegetarian di sini juga cocok banget. Daging-dagingan, pokoknya ada semua lah. Yang enggak ada kamu. Yang enggak ada kamu kan. Tinggalkan ku bakso. Wih, kok mati lampu? Oh, itu efek, itu efeknya guys. Bukan ngeprank, itu efeknya ketika kamu meninggalkan aku. Tet. Nah, apinya gitu. Nah, waktu itu tuh habis semua. Baru ngambil lagi guys. Tuh, ada takoyaki. Ada apa ini, enggak tahu namanya. Ada jagung, sayuran, pokoknya cobain semua. Ini takoyaki. Enak banget. Jatuh. Oh, masya Allah, anak-anak vegetarian. Ini banyak karyawan itu. Ini. Sekarang aku mau coba ambil sushi guys. Gak enak. Apa? Guys, ini sushi guys. Ayo kita cobain nih. Mentah kok. Ini yang ini kalau mau. Mana ini? Itu tempe. Mana? Ini tempe ya. Oke, kita mau coba review sushi. Kita pilih yang mana dulu ya? Itu sashimi dong. Sashimi sushi sih. Nasi di sashimi kan. Tuh, ada. Jadi ini tuh nasi ya di bawahnya tuh. Di atasnya ada daging. Ini daging ikan salmon ini. Kita akan coba guys. Ikannya tuh mentah guys, tapi bergizi. Tau gak? Ya itu pas Indonesia pengen makan sushi, kalinya di Jepang gak enak. Next, makanan berikutnya es krim guys, makanan penutup. Ini namanya keki. Panjangnya keki di kepala, kepala di keki. Masuk Pak Eko. Cobain es krim guys. Kita nyobain keki. Apa tadi namanya? Keki di kepala. Nama panjangnya keki di kepala, kepala di keki. Di sini ada ini juga guys, sawangan guys. Di tempat kamu namanya apa nih? Bulali. Di tempat kamu apa? Manis doang gitu. Belum manis. Bulali. Kalau di daerahku namanya sawangan.
gimana nih? Udah kenyang? Oh guys, kenalan nama saya Renal. Saya baru pertama kali di sini. Oh pertama kali guys. Saya sangat terharu. Gimana perasaannya nih? Udah datang ke sini nih. Itu antara senang, ya. Tapi rugi. Kenapa rugi? Ruginya kenapa? Ruginya saya tuh gak buat apa-apa. Wah, ayolah abisin lah. Udah nyobain apa aja nih? Saya udah nyobain daging, daging paha, daging dada. Anjir. Lemak dong. Terus apa lagi nih? Ada ini nih buat bulat nih. Apaan? Takoyaki. Takoyaki. Terus ada lemak. Bawang gosong ada. Buah-buahan, es krim udah nyobain belum tuh? Belum. Cobain lah tuh. Siap. Pokoknya cobain semua. Siap. Gini, tenang. Ada bos ini, senpai yang bayarin. Ini bakal bayarin nih, sampai ini lagi ulang tahun juga. Sampai ini juga tuh. Ini impian sudah 6 bulan datang kembali ke sini. Saya tersampaikan. Alhamdulillah. Tapi kuahnya lemah. Ya, pencernaannya lancar. Mantap. Pokoknya ada semua guys yang mau liburin di sini. Jadi ini rekomendasi banget ya buat teman-teman yang ada di Jepang ataupun yang ada di Indonesia. Kalau bisa di Indonesia harus diadain juga nih. S20 guys, film. Bu. Udah aku mau nikah aja ini ya. Bukan itu. Kasihan guys, HP-nya kemana guys? Liatin sama dia. Ini beneran lagi di ospek ya? Udah lagi nangis ini. Baru lagi tuh. Iya, HP-nya ya om hilang. Aduh. HP-nya di mana ya? Di mana? Mana? Oke, terima kasih telah menyaksikan keseruan kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Saya Deddy Hartono and see you next time.